menghina mushaf Al-Quran. Anak kecil dibiarkan merobek-robek Al-Quran. Wa kutubil ilmi, kitab-kitab ilmu. Ini haram ya. Maka kewajiban wali, wali dari anak tersebut untuk mencegahnya. Jangan kemudian ada pemakluman, oh enggak apa-apa anak kecil. Tidak ya, kena, karena terlihat perbuatan anak kecil itu menghina Al-Quran. Ada kan usia tertentu anak itu masyakkah, menimbulkan kesulitan yang berat pada orang tuanya. Ketika mengamuk dalam kondisi marah, ngempul, ya, beli-beli mainan tidak dituruti, ya, marah pada orang tuanya, lalu mengamuk. Begitu ada Quran mungkin dirobek atau ada kitab, ya, dirusak, diinjak. Jangan dibiarkan, haram. Ya, berlakunya haram itu bukan anak yang tidak tamyiz, tapi kena kepada orang tuanya, walinya, yang harus mencegah.